Di suara macam dah nak beralih tu. Oh ya, macam nak balik lah. Belum mimpi lagi. Belum. Maknanya cuti sekolah ni mimpi lah. Baik, kita ke peserta yang seterusnya untuk kategori Bilal Junior. Okey, kita saksikan adik Muhammad Khatimul Akif bin Osman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an محمد رسول الله حي على الصلاة dia Muhammad Khatimul Akif daripada Johor Bahru, Zarifi. Jauh menung nampak. Khatimul Akif 12 tahun. Jahanam. Jahanam. Belum akhir balik ni. Suara macam dah nak beralih tu. Oh ya, macam nak balik lah. Belum mimpi lagi. Belum. Belum, maknanya cuti sekolah ni mimpi lah. Kita faham lah, bila suara kita ni nak beralih ke fasa yang lain, memang kita nampak struggle lah. Tetapi adik Akif ni pada contoh hayyan as-salah, hayyan falah tadi, suara tinggi yang dia buat tu, okey, sedap. Tapi saya rasa dia boleh pergi tinggi lagi. Kenapa dia tak pergi? Saya rasa kerana peralihan suara dia tu. Saya rasa. Jadi saya rasa, tapi kalau dia ada seni dia, walaupun pecah, dia boleh main dengan lenggok, dia akan jadi sedap. Kalau terpecah tu memang kena rekod balik ah. Tapi Ustaz Amir, saya tengok dia orang macam semi final ni macam berhati-hati sangat dah peserta ni asal kebanyakannya ada 2-3 orang tadi dia main tinggi. Dia main betul-betul, tapi ada macam berhati-hati nak bandingkan sebelum ni kita punya suku akhir lah contohnya kita kan, tapi kali ni macam berhati-hati sangat. Kenapa? Nak masuk final ni Ustaz Amir, kenapa jadi macam ni? Saya dia nervous lah. Nervous Saya rasa lah. Apa pula nervous pula? Jadi dia jadi terlalu macam semua warok gitu. Dia kalau saya ingat guru saya Terhadu belajar dulu, dia kata mengaji lagu ni, Terhadu ni, dia tak boleh warok-warok sangat. Lagu tak jadi. Badan kau tak bergerak, dia tak keluar. Betul. Kan? Kalau orang tu menyanyi, dia tegak je ni kan. Tapi kalau dia lain kan. Yelah, kita tak puas lah, tak puas dengar. Patut masa semi final ni untuk boleh yang terbaik. Sebab nanti bila final tak ada dah, itu dah last stage. Ini yang stage yang terakhir untuk melonjakkan ke final. Dan apa salah kalau pergi kat semi final ni, dia latih untuk, kata Ustaz Amir tadi, dia apa maknanya jangan apa ni kan, sebab final live. Jangan terikat sangat. Adik Akif, apa pun komen daripada dia orang, jangan risau. Sebab markah ni ada 3-3 akan dicampurkan. Kerana itulah keputusan yang awak terima sekarang ni. Ha, ni dia. Muhammad Alif, kita dengarkan ni, adakah anda akan bersama-sama dengan yang lain-lain, 5 lagi peserta? Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alal falah.
keseluruhan lah, saya rasa beliau tak perform lah. Dari segi suara. Suara ni modal tu. Modal tak ada. Tak niaga macam mana. Tapi macam tak ada semangat lah. Tu saya terlalu. Macam terlalu bersahaja lah. Tak ada energi. Tak ada energi. Energi tak ada. Kemudian setiap patah perkataan tu seperti adik Haikan seperti Alif Haikan ni macam dia nak pergi sangat cepat. Dia macam kelojo. Macam nak pergi je. Energi tu patutnya dia kena, sepatutnya dia orang nak hantar video ni sebelum tu dia kena minum kopi Taylor. Berapa umur dia ni? 13. 13. 13 tengah sedap ni badan tu, energi tengah kuat tapi tak nak keluar kan. Sayang Sayang eh. Sayang, tapi sayang-sayang itu kata-kata dalam perbualan. Tetapi markah bila dicampurkan. Inilah jawapan untuk awak. Muhammad Syahir Alif bin Syaiful Adli, ID number 2531 jenis Taranum, nak kris daripada Kelang, Selangor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu suara baru lepas mimpi. Dia pecah tu kan. Baru lepas mimpi minggu lepas. Okey, sekarang ni kita perlu cari satu dua perkara yang menyebabkan orang ingat persembahan kita. Yang itu yang kita nak. Itu kita nak. Jadi, saya bila dengar adik kita tadi, adik Syahir ni, Syahir Alif, bila dia sebut Allahu Akbar Allahu Akbar tu, nakris tu kena dah, maksudnya kan? Kena dah kan? Dan saya rasa energi tu saya dah sampai dah. Tapi, tadi, bila masuk tengah-tengah tu, dia berlaku serak tadi. Jadi saya rasa Datuk, serak tadi ni kerana mungkin faktor terlebih latihan. Nah, bila terlebih sangat, bila rakam dah tak ada suara pula. Yang kedua mungkin, ais tadi, minum ais. Okey, yang seterusnya Datuk, akan lagi jadi lebih best lagi persembahan adik Syahir ni kalau dia menjaga makhraj. Contoh hayya 'ala salah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu tadi dia macam asyhadu, asyhadu. Ya. Ustaz kan? Mana kalau dia kalau asyhadu kan. Ya, kalau dia bagi penekanan yang tu lagi, sebab pada saya dia ada modal suara tu. Sedap dah suara dia. Macam Rami Sarip muda tu. Sedaplah. Nakris menghantui nampaknya. Nakris menghantui. Menghantui. Peserta-peserta kita. Tapi dalam ketiga-tiga peserta yang dapat nakris, pendekar kita ni nampak lebih confident lah. Okay. Menonjol lah. Menonjol dan dapat kuasai. Dia tak hilang, maknanya tak lari. Tak mencari-cari. Lari-lari balik-balik. Lari-lari balik-balik. Tapi apapun adik Alif, anda telah berusaha yang sebaik-baiknya kerana yalah dah masuk ke semi final, tapi ketentuannya hanya Allah saja yang dah tentukan. Dan ini dah ketentuan yang telah anda terima dalam semifinal ini. Menyusur peserta terakhir dalam semifinal untuk menuju ke pentas final pada 12 hari bulan 9 malam di TV Al Hijrah secara live. Adik Muhammad Hanif Muhammad Kamaruzzaman, ID 666, nombor yang cantik 666. Jenis Taranum Bayati dari Dengkir, Selangor. Kita dengarkan Roll the VT. Ashhadu an la ilaha
peserta yang ke-12 12 ni saya suka sebab ada kelainan dalam bayati yang dia sampaikan. Okey. Ustaz Amir? Menarik, cuma nasihat saya lah, sekiranya terpilih, lagu tu jangan bunyi dibuat-buat. Memanglah kita sengaja buat, tapi janganlah bunyi dibuat-buat. Macam kita nak tunjuk, eh, ni lagu aku lah. Jangan begitu, dia nak nampak natural aja. Tak mudah, Ustaz. Kita latih dia sekarang, supaya dia membesar nanti dia faham konsep tu. Itu saja. Okey, Ustaz Zarifi. Tapi Ustaz Amir, saya puji dengan keberanian Hanif ni. Betul, dia berani ambil risiko. Sebab kalau dia tambah-tambah tadi kan, maknanya dia nak buat kelainan, variasi baru dalam lagu Bayati ni. Dia risiko dia sama ada jadi atau tak jadi. Kan? Jadi dia berani ambil risiko tu. Tapi kembali pada tadilah, Ustaz punya pesan tu bukan apa. Kita sebagai qari, sebagai muazzin, hati ni kena jaga. Hati ni kena sentiasa tawaduk, mesti sentiasa ikhlas. Ni paling penting ni. Kalau tak ada dua benda ni. Okey, ketiga-tiga juri telah bagi komen. Apapun Muhammad Hanif, anda telah mencuba dengan terbaik. Tapi macam mana nak buat, saya pun tak tahu. Tapi inilah keputusan untuk anda. Alah, redha sajalah. Bilal Junior, 6 peserta telah dipilih. Tahniah untuk anda ke 6-6 yang akan berada di pentas final pada 12 hari bulan 9 malam di TV Al Hijrah. Jumpa anda di pentas final 12 hari bulan. Dan anda penonton-penonton di rumah, jangan lupa untuk menyaksikan siapakah yang bakal bergelar juara kategori Bilal Junior yang akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM10,000. Satu pakej umrah yang diinfakkan oleh ikhlas.com, hamper daripada Adra, sejadah daripada madani.co dan juga piala kejuaraan anda yang ditaja oleh ST Roshamat dan juga sistem juga yang dibawakan oleh VX Garage untuk anda semua. Okey, tahniah untuk ke-6-6 adik yang ke final. Dan tahniah ini juga datang daripada Suhan Channel dan juga V5 secara penerbit bersama dengan Suhan Channel. Jumpa anda di pentas final.